Nah, oke rekan-rekan, dan di sini akhirnya setelah menunggu beberapa jam, sekitar 4 sampai 5 jam, akhirnya CBDC networknya atau koin CBDC sudah mulai landing ya, 116 CBDC. Nah, di sini sekali lagi silakan langsung rekan-rekan withdraw saja ya sebelum tanggal 8 agar akun rekan-rekan itu aman ya. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan bagaimana cara kita untuk segera melakukan withdraw daripada CBDC mining ya, atau CBDC coin ke dalam exchange ANC ya. Nah, karena di sini ada informasi yang cukup mengejutkan, bisa dikatakan informasi yang urgent bagi rekan-rekan yang menggarap proyek CBDC. Nah, tentu saja di sini rekan-rekan sudah banyak yang mengetahui informasi tentang CBDC network ya, yang sudah open withdraw. Dan di sini akan saya jelaskan sedikit bagi rekan-rekan yang masih belum paham dan masih belum melakukan withdraw ya. Jadi langkah yang pertama adalah rekan-rekan itu perlu untuk melakukan binding ya, atau melakukan ikat email. Kemudian rekan-rekan tinggal di-update aplikasinya. Nah, di sini saya membuka daripada Telegram resmi admin ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan pastikan sudah melakukan updating aplikasi dan sudah melakukan lookup untuk koin CBDC rekan-rekan semuanya, dan tutornya di sini sudah lengkap ya. Setelah rekan-rekan sudah melakukan lockup, nah tentu saja rekan-rekan akan memiliki saldo di dalam dompet rekan-rekan seperti berikut ini ya. Dan saldo ini harus rekan-rekan segera withdraw ke dalam exchange ANC coin. Nah, kurang lebih seperti itu, karena di sini ada informasi yang cukup mengejutkan, yaitu di sini informasi resmi dari Telegram CBDC networkingnya ya. Kita bisa melihat terjemahannya seperti berikut. Nah, di sini untuk batas waktu KYC itu tanggal 8 Juni ya. Jadi rekan-rekan itu harus segera melakukan KYC dan segera melakukan lock up. Karena jika rekan-rekan melewati batas ini dan tidak melakukan KYC dan lock up, akun rekan-rekan itu akan dihapus ya. Karena di sini pengklaimannya bersifat sangat terbatas sekali. Kemudian di sini juga ada informasi untuk daripada rencana terbuka jaringan Titan atau untuk open withdraw ya. Nah, di sini untuk withdraw pada bulan Juni menggunakan network ANC Network One atau ANC One Network ya. Kemudian pada bulan Juli dan lain-lain akan menggunakan semacam jaringan Ethereum akan terbuka, kemudian jaringan Tron, BSC dan lain-lain. Kemudian sih tentu saja akan ada semacam biaya gas fee-nya ya untuk rekan-rekan melakukan withdraw ke dalam ANC One Exchange ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini admin akan mentutorialkan bagaimana caranya kita untuk melakukan withdrawal ya dari CBDC network ke Ancoin di sini ya rekan-rekan. Jadi langkah yang pertama rekan-rekan buka aplikasi CBDC network, kemudian nanti masuk ke bagian dompet di sini ya. Nah, kemudian langkah yang pertama rekan-rekan harus memiliki saldo ANC dalam CBDC network ya. Nah, kemudian nanti rekan-rekan bisa membeli di dalam komunitas ya, komunitas CBDC Network Indonesia itu sudah ada yang menyediakan untuk melakukan pembelian terhadap koin ANC ya. Karena di sini kalau rekan-rekan mau membeli sendiri ini sangat lama sekali, karena di sini blockchain-nya itu sangat lambat sekali ya. Jadi ya lebih baik rekan-rekan yang ingin cepat tinggal beli saja. Nah, di sini admin sempat membeli ya rekan-rekan dari komunitas Indonesia, langsung admin Jabri, kemudian admin membeli. Kemudian di sini kita bisa melihat ya dengan harga sekitar Rp35.000 ya rekan-rekan, dan kita akan mendapatkan 15 ANC. Kemudian di sini membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama ya, sekitar kalau admin di sini ya sekitar 1 jam lebih baru masuk ya. Nah, di sini harganya Rp35.000. Nah, kemudian setelah rekan-rekan itu sudah memiliki saldo ANC ya. Nah, di sini sudah masuk saldo ANC-nya. Langkah selanjutnya nanti rekan-rekan bisa melakukan withdraw, dan ini digunakan untuk biaya gas fee-nya. Kemudian sebagai bentuk informasi ya, bagi rekan-rekan yang ingin membeli koin, nanti bisa mengambil alamatnya itu dalam CBDC mining, kemudian klik yang bagian ANC, kemudian klik yang tanda terima di sini ya. Nah, kemudian di sini nanti akan ada wallet address rekan-rekan, nanti bisa di copy saja, dan ini adalah address yang nanti akan dikirimkan untuk saldo ANC untuk gas fee. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan withdrawal ke dalam exchange ANC ya. Caranya rekan-rekan tinggal diklik yang bagian wallet TX di sini ya. Nah, rekan-rekan tinggal diklik saja. Nah, kemudian nanti rekan-rekan tinggal masukkan saja address wallet ANC1
ini adalah address wallet CBDC rekan-rekan dalam exchange ANC ya. Nah, nanti rekan-rekan bisa diambil. Kemudian, nah kemudian di sini untuk tipe mainnetnya ini tadi adalah rekan-rekan yang mengambil address wallet daripada CBDC ya. Nah, kemudian di sini untuk jaringannya ya biarkan saja ANC1. Kemudian nanti rekan-rekan bisa dimasukkan jumlah maksimal semuanya ya, jumlah CBDC yang rekan-rekan miliki. Kemudian di sini ada semacam biaya gas fee-nya ya. Nah, di sini sarannya itu minimal mempersiapkan 11 daripada 11,4 token ANC ya. Ini kecepatannya sedang. Kemudian di sini rekan-rekan yang ingin cepat ya kurang lebih mempersiapkan 13,8 ANC ya, dan 15 itu sudah cukup untuk satu kali pengiriman. Kemudian untuk mengambil daripada address wallet CBDC, nah kita akan kirim ke ANC Coin di sini ya. Dalam aplikasi exchange ini kita bisa klik saja masuk ke aplikasi Ancoin ya. Kemudian di sini kita bisa klik yang bagian fund di sini ya rekan-rekan, atau aset kita pojok kiri bawah. Kemudian rekan-rekan bisa diklik yang bagian searching atau cari di sini ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa di searching saja. Nah, kemudian klik saja CBDC ya. Nah, ini sama kita klik CBDC. Kemudian di sini sudah muncul alamat CBDC network, rekan-rekan tinggal diklik saja. Kemudian rekan-rekan tinggal klik yang bagian deposit ya. Nah, di sini sudah muncul untuk address wallet CBDC rekan-rekan dalam jaringan ANC1 ya. Kita tinggal copy saja. Setelah itu kita tinggal masuk lagi ke sini ya. Nah, kita tinggal tempelkan yang ada di sini rekan-rekan. Nah, kita tempelkan, kita paste. Kemudian jumlah transfernya rekan-rekan tinggal disesuaikan saja jumlah koinnya ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa di back lagi. Admin di sini memiliki sekitar 116,37 ya. Nah, kita klik yang bagian di sini. Kemudian di sini kita tempelkan lagi. Kemudian di sini kita masukkan 116. Nah, di sini 37 ya. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal dipilih saja untuk pengirimannya ya. Nah, di sini admin memilih pengiriman yang cepat. Nah, kita klik yang cepat. Di sini membutuhkan semacam gas fee 13,8 ANC. Nah, ini cukup lumayan mahal ya rekan-rekan, tadi admin membeli sekitar 35.000. Semoga saja di sini kita bisa JP atau jackpot. Dan semoga untuk daripada token CBDC di sini nanti harganya mahal ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita tinggal langsung konfirmasi, kan kita masukkan kata sandi kita. Selanjutnya kita tinggal konfirmasi. Nah, di sini Bitcoin berhasil menunggu. Nah, di sini tadi sudah berhasil ya. Kemudian di sini kita coba cek. Dan kalau kita cek rupanya di sini sudah berkurang ya rekan-rekan. Nah, di sini sudah berkurang. Kemudian untuk daripada saldo ANC sebagai gas fee juga sudah berkurang. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal 1,1 saja. Kemudian di sini kita bisa cek dalam ANC exchange di sini ya. Nah, di sini saldo CBDC masih kosong dan diperkirakan di sini membutuhkan waktu ya rekan-rekan, dan untuk jaringan ANC sangat lambat sekali. Bisa dikatakan ya di sini lebih dari setengah jam atau bahkan satu jam mungkin di sini nanti baru muncul ya. Nah, di sini admin skip dulu. Kemudian di sini sambil menunggu CBDC di sini nanti masuk ya. Nah, di sini juga ada semacam event airdrop yang wajib rekan-rekan garap dalam ANC ya. Nanti rekan-rekan bisa masuk dalam ANC. Kemudian klik yang bagian putur di sini ya, future. Nah, di sini ada airdropnya, rekan-rekan tinggal diklik yang bagian kanan. Di sini ada IEU, ada airdrop, rekan-rekan klik yang bagian airdrop. Nah, kemudian di sini ada airdrop token BIB ya. Nah, di sini nanti rekan-rekan tinggal klik yang respect untuk mendapatkan token BIB secara gratis. Nah, di sini kita bisa klik respect, kemudian nanti tinggal dimasukkan kode orang lain. Dan kode ini hanya berlaku sekali saja ya. Nah, mungkin nanti rekan-rekan tinggal dibagi-bagikan saja kodenya di dalam channel Telegram ya, itu banyak sekali. Nah, untuk mendapatkan kode daripada airdrop tadi, rekan-rekan airdrop BIB ya, rekan-rekan bisa kunjungi CBDC Network dalam Telegram. Kemudian di sini untuk rekan-rekan yang ingin mendapatkan tinggal diklik kolom komentar. Nah, di sini banyak sekali yang membagikan kode-kode. Nah, nanti rekan-rekan tinggal cepat-cepat atau gerak cepat, dan rekan-rekan bisa saling berbagi kode ya. Nah, di sini yang paling cepat kita bisa copy. Nah, di sini kita coba untuk copy ya, kemudian kita tempelkan yang ada, kita tempelkan ke sini ya rekan-rekan, apakah bekerja ya. Nah, kemudian kita tinggal konfirmasi. Di sini harus cepat ya. Nah, di sini rupanya kodenya sudah digunakan orang ya, jadi kita harus mengganti kodenya.
Dan nanti rekan-rekan juga bisa di-copy kode rekan-rekan di sini ya. Kemudian tinggal dipastikan saja ke komentar di sini agar ada orang yang menggunakan kode rekan-rekan. Nah, di sini kita coba untuk mengambil kode yang lain, kita konfirmasi. Nah, di sini sangat cepat sekali ya, kodenya itu langsung disikat oleh orang-orang. Nah, di sini akhirnya sukses ya rekan-rekan. Nah, kita coba-coba dan di sini akhirnya sukses, kita bisa klik yang menu PAN. Kemudian di sini admin sudah mendapatkan BIB sekitar 10.000 ya, nanti rekan-rekan tinggal gerak cepat saja, bisa DM teman. Nah, di sini admin sempat DM teman yang belum melakukan saling berbagi kode ya rekan-rekan, dan nanti pasti akan berhasil. Nah, rekan-rekan merasa sekian dulu ya konten dari saya, atau di sini kita tinggal tunggu saja nanti untuk CBDC-nya bisa masuk atau landing ya. Nah, oke ya rekan-rekan, dan di sini akhirnya setelah menunggu beberapa jam, sekitar 4 sampai 5 jam, akhirnya CBDC networknya atau koin CBDC sudah mulai landing ya, 116 CBDC. Nah, di sini sekali lagi silakan langsung rekan-rekan withdraw saja ya sebelum tanggal 8 agar akun rekan-rekan itu aman ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan juga jangan lupa nanti rekan-rekan juga selalu klaim saja untuk daripada airdrop BIB Big Pair di sini ya, dengan cara klik yang bagian future. Nah, di sini kita bisa klik yang bagian airdrop. Kemudian nanti rekan-rekan tinggal diklik yang respect dan saling berbagi saja kode rekan-rekan semuanya dengan anggota yang lain. Nah, saya rasa sekian dulu konten dari saya dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Sekian, terima kasih.